Wes mantap. Pantai Nusa Dua. Nusa Dua, wah pantainya. Nusa Dua. Apa lagi namanya Nusa Dua nih? Kenapa nih, Dek? Namanya Nusa Dua kenapa nih? Ada dua pulau. Tuh ini kali ini sama itu ya dua tuh. Iya. Iya aja bener nih. Enggak kayak gayetnya. Awalnya kayak itu. Sampai sini dong kalau malam. Airnya. Sampai situ ya. Anginnya mantep nih. Hah? Anginnya mantep nih. Angin oke. Bikin sakit. Oh, bikin sakit. Iya, angin. Orang aja banyak. Makan dong dari sini, Dek. Pesen makannya apa? Makan kayak satu kan. Itu kan makan makanan kan? Lama gak pesannya? Maunya yang kata orang ada kontra di depan itu ya. Yang orangnya misalkan kayak kayak orangnya di depan masak kayak gitu. Ada konter jangan masuk banyak. Ada gak sih? Ada kali. Hah? Coba lihat dulu. Ini makan deh. Apa makan apa? Iya kadang-kadang kan kadang-kadang gak boleh. Makanya kita harus nyari yang orangnya ada di depan gitu ya. Mau lihat dulu. Hah? Gak ada kayak di depan, gak ada ya. Ini sunset gak kelihatan mataharinya. Oh, di sini gak kelihatan. Di sini emang gak ada sunset. Oh, karena sunrise ya. Sunrise ada? Di pantai apa? Benua apa? Benua apa? Yang ada sunrise, sunrise di mana? Sanur. Oh, Sanur emang terkenal ya. Kuta, Kuta juga. Kuta sunset. Oh, sunset ada. Sana nggak ada pantai, udah sana udah ya. Mana lagi kita kalau nggak ada orang makan? Kalau gitu. Ah, di warung mana? Nah, ya kasih warung. Tutup, tutup. Tutup. Oh, ada yang buka kita lihat tuh. Apa? Ada yang buka. Oh, sana laut juga kayaknya. Ah, iya coba kita ke sana dulu dong. Laut. Oh, jadi emang Tanjung apa? Apa ini daerah mana? Nusa Dua ya. Menjorok gitu kanan kiri laut dia. Belanda yang datang di mana tadi pertama? Di benua ya, bagaimana? Bagaimana? Buleleng apa? Iya dari utara, dia di utara Singaraja, iya. Singaraja pertama iya. Masuk dia kan dari Jawa deket. Dia belakangan dia masuk dari mana aja benar teorinya kan dia deket. Ini Resi ini yang baca itu, Resi itu baca di mana di Sanur ya? Resi apa dia yang apa dia kan baca itu yang pohon kelapa miring di Sanur. Oh iya di Sanur. Nah, ini iya. Nih kayak gitu tuh kayak Resi itu. Baca apa namanya? Keindahan Sanur ya. Lihat saya itu timbul ide-ide apa? Puisi. Itu sana kemana? Siapa Pak? Tahu di yang apa? Yang di Nata apa? Lupa namanya. Fasilitas. Puisi. Boleh, boleh. Dogol. Ke sana pantai juga dong. Orang lurus sana pantai juga. Tapi itu taman. Ini apa enggak jual makanan nih? Enggak ya? Ada makanan, minuman doang ya, ada. Coba ya. Minuman. Oh, ada makanan.
dapat nggak nih? Indahan orang-orang. Sana rame ya. Sana orang jual makanan bukan jauh, enggak kali. Hah? Kan biasanya hotel. Oh, itu enggak ke sana enggak? Private beach semua ini. Oh, private beach itu. Iya. Ke pantai semua. Tapi orang luar boleh masuk. Hah? Enggak, kita kan boleh masuk. Kita. Oh, boleh sini boleh. Ini kan enggak ada. Oh, gitu. Masih ada itu ya? Oh ya, kalau pasar nggak ada. Eh? Iya nggak ada orangnya. Apa itu? Ya nggak ada jual makanan. Oh, party-party sering di sini kok malam dong? Jarang. Hah? Kebanyakan yang di Seminyak tuh, di Seminyak daerah ramai. Nggak, party-party apa di pantai orang kalau ada acara, maksudnya kayak acara apa ngebuka nginep sini di sini? Jarang. Oh, jarang mana sih? Seminyak baru. Seminyak kemana ya? Seminyak di Kuta, dekat Legian. Oh. Rame tuh, daerah bule-bule beach club semua yang saya bilang tempat nongkrong sampai sunset. Lalu duduk sama-sama warna-warna. Ini malah jarang. Itu beli itunya mana sana ada jual nggak ya? Nggak jual kali masuk yang tadi itu yang menjelang semasuk apa tuh yang kertas yang kata kayak gitu kertas pakai plat apa itu ada itu jual makanan nggak ya udah tutup ya siang ada udah malam bro malaman sininya ada buka bisa di sini coba lihat makanan apa yang bisa makan di sini. Nggak apa-apa kalau mau makan. Remeng-remeng. Jebrau. Karena apa deh? Mau makan apa? Dia terserah mau makan apa. Mau makan mie? Enggak cari yang lain, gak mau enggak. Enten enggak apa? Enggak. Enten. Enten. Enten itu enggak? Kalau mau? Kalau mau.